Oke, guys. Ini ada bakul pecel anyaran. Anyar, Mbak, ya? Wis rong minggu. Oh, wis rong minggu berarti baru toh. Iki nek ngarep apa iki jenenge? Ngarep apa iki, Gurim? DKT. DKT. Iki ngarepe ya ya DKT ya. Kita akan jajal. Didoli, Mbak. Lho, depan malah rame. Yo ora apa-apa toh. Aku nggak pakai nasi, Mbak, ya. Nah, sama dawet juga. Nggih, jepara gambarku nggih. Iki wis rekam. Nah, kita sambil melihat cara penyajiannya. Kene, ayo. Diperlihatkan, nggak apa-apa. Nah, sesiji nggak aku sego, siji ora. Kene. Oh, biasa. Mbak sapa jenenge, Mbak? Ya, Mbak. Hah? Mbak sapa iki sing dodol? Mbak Ati. Mbak Ati ya. Iki cedake iki lek karo sego eh. Oke, segini ya. Ayo Pak petinggi, petinggine takon dadi videografer. Nah, iki karone cedake. Nah. Rame, Mbak. Biasanya, Mbak. Nah, rame. Alhamdulillah rame. Oke, ini sambal kacangnya cedak ya. Ora usah ewah, Mbak. Nah, ini mau pecel di, Mbak, Madiun. Lah nganggur mbayak nih, Mbak, ya. Oke. Sa porsi ini piro, Mbak? 5.000 tok ya, 5.000 tok. Hah? Gorengan. Emang biasanya nek 5.000 itu pakai apa? Gini. Pakai telur, ada telur. Ini buat petinggi nanti, saya yang sayur, aku diet. Kamu diet? Ya. Vegetarian. Nah, ini ya penampakannya Rp5.000. Oh. Nggak usah. Sayur nano, wis nganggo ndok iki lho, Mbak. Telur. Telur apa pan kowe? Iya, ora ana liyane wis. Ana tak pir nang jero. Heeh, ana. Tenang aja. Nah, ini. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Nah, ini ada gorengannya yang aduhai. Seng beralah, Mbak. Ini bukanya dari jam berapa, Mbak? Jam 10. Sampai? Jam 5. Jam 5 sore. Iki pas ngarep DKT nganu iki lur ya. Pati ya. Utawa ngarep iki ki apa jenenge iki? Hah? Nggon apa iki? Nggon bola tentara. Hah? Gue kayak kodim. Kafe Mako Tantro, bayi gue Pak Yahudi Yahu ya. Iki. Pak Yahudi. Pak Yahudi di sini. Iki gue Pak Yahudi. Iki pecel Pak Yahudi sebule. Yeah. Pak Yahudi, iki aku Pak Yahudi. Lo. Oh, ini pecelnya Pak Yahudi toh. Oh. Mana cendoknya? Tampil kuda, lo. Lagi balik, balik bang. Tapi serius aku nggak ngerti nang gue jenengan Pak Yahudi, gitu ya. Sama es dawet ya. Ini tak coba dulu. Ini reviewnya harus jujur ya. Mau sembelih kemauan. Bismillah. Marah makan di sini. Kau nanggih kau sih? Kau kau nanggih? Tinggi tak kenyal loh. Napa? Dua. Lezat sekali. Nah, lihat. Nah, ini juga ada dawetnya lho ya. Cara menyajikan dawet. Eh, kok dawet apa Mbak jenenge, Mbak? Banjarnegara. Dawet Banjarnegara. Dawet Banjarnegara. Sak porsi pinten? 5.000 juga. Berarti ke sini itu bawa uang 10.000 cukup ya. Hahaha.
Halo, aku tiba. Pak Yahoo. Oh, itu kebeda. Apa? Mana? Itu kebeda. Kedua Pak Yahoo. Kayak ini, kayak. Ya, persis. Mau sih cegati ngono ya? Iya. Jadi pas lo siang-siang sini lapar, tempatnya juga adem gitu ya. Enak sekali. Mana Mbak Hatu, Mbak? Gimana sih, segar. Kali kok nggih. Ora mandoke bontak lho ndoke kok. Ora ndoke apa, Mbak? Engko ana jare kok. Ngam. Gimana Mas Petinggi? Pak. Halo Pak Bule. Ya enggak, fokus di kamu saja ini. Pangapunten Pak Yahudi, mboten mangertosi kula. Jebul wau. Warungnya jenengan toh. Oke lah ya, jangan lupa ini Tumbasi, ini punyanya Pak Yahudi Yahu Amit. Ini nasi pecel godong gedang. Dan ada es dawet ayu Banjarnegara.